ada seperti lidah itu, tahu lidah itu mak klip gitu, piar gitu, sudah kena apa sih ya 10 rumah, 15 rumah, asal klip biar gitu, itu sudah habis. Dulu-dulu itu kalau ada kejadian itu enggak sampai habis-habisan begini. Ini kan seperti pewayangan ini, Brontoyudo sudah habis-habisan. Gunung Merapi berada di jalur kosmologi penting dalam kultur Jawa. Gunung api yang aktif ini berada dalam satu poros utara selatan Keraton Yogyakarta Hadiningrat dan Laut Selatan atau Samudra Hindia. Bagi masyarakat Jawa, terutama Jawa kuno, Gunung Merapi, Laut Selatan, dan Keraton Yogyakarta mengandung pemahaman kosmologi tersendiri. Dalam kosmologi Jawa, kehidupan di dunia merupakan sebuah harmoni antara mikrokosmos atau jagat cilik dan makrokosmos atau jagat gede. Keharmonisan itu harus dijaga satu sama lain, tidak boleh terjadi ketimpangan. Gunung Merapi dan Laut Selatan dipercaya sebagai pusat kedudukan mikrokosmos itu, sedangkan Keraton merupakan pusat makrokosmos. Gunung Merapi di bagian puncak tidak pernah ditumbuhi vegetasi karena aktivitas yang tinggi. Jenis tumbuhan di bagian teratas bertipe alpina, khas pegunungan Jawa, seperti pohon pinus, cemara, dan edelweiss Jawa. Agak ke bawah terdapat hutan bambu dan tetumbuhan pegunungan tropika. Lereng Merapi, khususnya di bawah 1000 meter, merupakan tempat asal salak unggul nasional, yaitu salak pondoh dan lahan pertanian yang subur. Kalau saya itu waktu di desa Manggong, itu saya, kerjaan saya tani, hanya sebagai orang tani, sama piara hewan, terutama lembu, kambing, ayam, gitu-gitu. Kelahiran saya itu di Pasar Pucung, sebelah kidul Pasar Butuh. Lantas pada waktu itu saya, ibu saya kan dapat apa itu? Dapat warisan, lantas Pasar Pucung itu mati, lantas saya pindah di desa Manggong itu. Erupsi Merapi itu pada waktu itu kurang satu sesudahnya daerah Ngumbul, Mbah Marijan itu, tempatnya Mbah Marijan, lantas Mbah Marijan itu meninggal dunia, itu asap Merapi lebih banyak yang mentelung ke selatan. Sejak kejadian erupsi Merapi, kemudian dilanjutkan dengan bencana lahar dingin, BNPB telah melakukan tanggap darurat. Kemudian rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai sejak kejadian bencana itu sendiri. Jadi tidak selesai tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi rehabilitasi dan rekonstruksi diawali dengan early recovery. Jadi pemulihan dini. BNPB telah menurunkan dana sekitar 39 miliar untuk early recovery itu sendiri. Bahwa program Rekompak itu adalah sebuah program sebuah program
pembangunan kembali, rehab rekon gitu ya, rehab rekon yang bertumpu pada kekuatan masyarakat berbasis pada komunitas gitu. Kemudian pendekatannya itu menempatkan, yang pertama itu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya, artinya mendudukkan masyarakat sebagai individu-individu yang dipercaya mampu untuk apa namanya mengambil keputusan penting terkait dengan pembangunan rumahnya maupun lingkungannya. Jadi itu yang pertama adalah itu, bertumpu pada komunitas. Kemudian yang kedua, dia juga berbasis pada nilai. Artinya nilai-nilai luhur yang sudah ada di masyarakat itu menjadi modal sosial untuk melaksanakan kegiatan. Artinya gotong royong, kemudian nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebersamaan, saling tolong-menolong, ini menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan program Rekompak itu. Gitu ya. Membangun rumahnya itu nanti disambungkan dengan pemerintah JRF. Nah, itu kan ada JRF itu kan. Itu atau Bank Dunia atau apa itu yang itu, tapi itu juga kerjasama dengan pemerintahan itu. Itu disambungkan dengan JRF. Dengan apa itu? Yang 30 juta itu. Per kakak 30 juta. Karena kalau yang dari JRF itu yang penting ada tanah, bisa dibangun, tanah tidak bermasalah. Setelah ini jadi, akhirnya dari sana, dari Sleman itu pindah ke sini. Baru pindah ke sini, Januari tanggal di malam tahun baru. Sekarang di sini udah hampir 8 bulan. Kalau dari kejadian pertama, der pertama itu ya sekitar hampir udah mau 10 bulan. Udah hampir mau 10 bulan. 6500 kali songo. Prioritas utama adalah memindahkan atau memperbaiki rumah-rumah yang kena akibat bencana. Salah satu program kita adalah memindahkan masyarakat yang kena erupsi Merapi di ATL 1. ATL 1 itu area terdampak langsung. Nah, area terdampak langsung itu harus kita usahakan untuk dipindah. Keadaan wilayah kami yaitu Kinahrejo pada umumnya itu sebelum erupsi itu keadaannya berupa penghijauan, terus keadaan warga Kinahrejo itu mata pencahariannya adalah berternak sapi perah. Itu hampir bisa untuk istilahnya itu ya ekonomi andalan untuk Kinahrejo. Pada saat itu terjadi letusan yang sangat dahsyat yang dampaknya cukup secara psikologis cukup mengganggu. Nah, sebelum ke sini, itu kan dulu warga itu sempat
mengungsi pindah-pindah itu waktu di Cangkringan aja itu sudah 3 kali kalau nggak salah. Dulu ke Balai Desa Umbularjo, lalu ke Desa Wukirsari, lalu ke SD, lalu baru masuk di Al-Qadir. Setelah di Al-Qadir itu terjadi letusan yang besar, semuanya pada terbirit-birit, pada lari terbirit-birit. Pada saat itu saya berpikir, wah ini orang sebanyak ini mau saya bawa kemana untuk bisa menghindari bencana Merapi itu. Lalu saya tanpa pikir panjang, ya udah pulang ke rumah saya aja. Lalu yang di rumah saya kontak, saya telepon untuk menyiapkan tempat, karena pada saat itu kurang lebih ya 350, sehingga kalau rumah saya enggak muat, itu saya rumah ibu saya, rumah om saya, rumah bule saya, itu saya suruh siapkan, dan alhamdulillah mereka dengan sukarela juga mengikhlaskan rumahnya, sehingga saya buat mereka di sini supaya bisa nyaman untuk tinggal di sini. Aku tas Avanza, Pak. Aku tas oleh Avanza. Warga kami ya sekarang kalau untuk menghuni di sana lagi itu kemungkinan ya sudah mikir gitu. Jadi mikirnya sekarang udah banyak yang bukan memikirkan diri sendiri, karena juga memikirkan anak cucu. Kalau nanti di situ, terus nanti di situ bangun permanen lagi, dihuni lagi, ditiduri siang malam, terus itu nanti kalau ada lagi, terus nanti rusak lagi, itu kan akan juga lebih repot lagi. Setelah erupsi kesini, terus erupsinya tambah besar, akhirnya malam tanggal 5 itu udah rata, udah nggak ada semuanya. Jadi sama sekali habis, rumah ini kebakar karena masih terbuat dari bambu dan kayu. Jadi tinggal di hamparan pasir sekitar hampir 1,5 meter. Di sini bekas rumah saya, ini tinggal puing-puing aja yang tertimbun pasir itu, ya kami ya tinggal ini aja sekarang, tinggal kenangan aja.